Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Yuk kita buat nasi rames by Dapur Bunda. Sebelum mulai kita masak, please subscribe ya. Langkah pertama persiapan catering itu biasanya pastikan nasi harus matang dahulu. Di sini saya biasa pakai 1 kg beras, jadi 8-10 porsi ya bun, tergantung cetakannya. Tips juga buat teman-teman kalau pakai tempat makannya styrofoam, alasi dengan kertas minyak atau daun pisang ya. Kemudian biar telur baladonya dapat warna yang cantik, gunakan cabai merah keriting dan tomat. Untuk bumbu seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kemiri secukupnya, cabai merah keriting besar, cabai rawit merah, tomat, ini pedasnya bisa disesuaikan. Biar makin sedap kita tambahin daun salam, serai yang udah digeprek, daun jeruk, gula, garam, dan penyedap jangan lupa. Untuk buncis, saya tumis biasa, saya tambahkan saus teriyaki dan lada hitam. Semua sudah siap, di sini saya sayurnya dipisah, lalu untuk telur baladonya kita pakai mika agar-agar biar sambalnya nggak tumpah. Semoga menginspirasi, ini bisa untuk paket berbuka gratis atau kalau mau dijual harga Rp10.000 udah termasuk teh manis ataupun ditambah kerupuk. More info, cek Instagram @dapurbunda_catering. Terima kasih, buat yang belum subscribe, please subscribe ya. Buat yang sudah, terima kasih. Wassalamualaikum.